Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk SPRM sudah dapat kebenaran dakwa Daim Azam Baki. Kuala Lumpur, bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin sepatutnya sudah dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan mengikut Akta Suruhan Pencegahan Rasuah Malaysia. Bagaimanapun dakwaan terhadap beliau ditangguhkan SPRM kerana Daim sedang dalam rawatan di hospital swasta adalah masalah kesihatan yang tidak dapat dinyatakan. Ketua Suruhan Jaya SPRM Azam Baki berkata pihaknya sudah mendapat kebenaran daripada Jabatan Peguam Negara untuk mendakwa bekas Menteri Kanan terbabit sejak minggu lalu. Beliau berkata pihaknya kecewa dengan doktor yang merawat Daim yang gagal berterus terang kepada pegawai penyiasat SPRM mengapa Menteri itu dianggap tidak mampu hadir di mahkamah. Kami dapat kelulusan untuk mendakwa Daim sejak minggu lalu. Apabila pegawai penyiasat memaklumkan peguamnya bahwa Daim perlu hadir ke mahkamah, peguam itu memberitahu SPRM bahwa Daim telah dimasukkan ke sebuah hospital swasta. Kami membuat semakan, Daim memang dimasukkan hospital sebelum kami mendapat kelulusan untuk mendakwa. Bagaimanapun, sehingga hari ini kami tidak dapat memastikan mengapa dia dimasukkan ke hospital karena dokter yang merawatnya tidak mendedahkan apa yang tidak kena dengan Daim. Katanya dalam pernyataan seperti dilaporkan portal Malaysia Kini. Azam berkata Daim dijangka berdepan dengan sekurang-kurangnya satu pertuduhan kerana gagal mengisytiharkan beberapa hartanah yang dimiliki bersama istrinya. Katanya berdasarkan situasi Daim, SPRM boleh juga membawa seorang hakim ke hospital yang menempatkan beliau supaya pertuduhan dapat dibacakan. Bagaimanapun Azam menegaskan langkah itu bukan pilihan pertama pihaknya melainkan keadaan memerlukannya.